Di video ini saya akan menunjukkan cara melakukan pisah warna blok di Photoshop untuk keperluan sablon manual. Untuk menyeleksi warna, saya bermain menggunakan color rank dan memanfaatkan fungsi daripada sample color. Perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifkan tombol loncengnya dan tinggalkan jempol like-nya. Dan perlu diketahui juga bahwa di channel Pixsablon ini dibuat salah satunya untuk jasa setting film seperti spot color, raster, gambar ulang, pisah warna dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang mencari jasa setting film, tepat sekali sudah berkunjung di channel ini dan link WhatsApp saya taruh di deskripsi. Oke, sekarang saatnya kita tonton videonya sampai selesai.